Soal UTS, PTS, STS, seni rupa, kelas 4 SD, semester 2, kurikulum merdeka, dan kunci jawaban. Bagian keempat. Nomor 31, apa fungsi lem dalam membuat kolase? Jawabannya adalah, lem berfungsi untuk merekatkan objek yang akan disusun menjadi bentuk kolase. Nomor 32, pembuatan komik menggunakan pensil warna. Pensil warna digunakan untuk mewarnai objek. Bagaimana cara menciptakan gradasi? Jawabannya adalah, teknik gradasi dapat dilakukan dengan pemberian warna dari arah gelap menuju arah terang. Tiga, sebutkan ciri celengan yang menggunakan ragam hias. Jawabannya adalah, terdapat motif pada celengan. Motif dapat berupa geometris dan naturalis, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Tiga, apa fungsi layang-layang olahraga? Jawabannya adalah sebagai bentuk kegiatan olahraga. Umumnya, layang-layang olahraga akan dilombakan satu sama lain. Tiga, sebutkan perbedaan layang-layang kreasi dan tradisional. Jawabannya adalah, layang-layang tradisional berkembang dari kebudayaan yang terdapat di suatu daerah. Sedangkan, layang-layang kreasi dibuat berdasarkan dari kreativitas pembuatnya. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.